Menyambut HUT ke-73 yang akan jatuh pada 9 April nanti, TNI Angkatan Udara menggandeng kelompok musik Padi Reborn untuk menggelar aksi spektakuler, yakni sebuah konser musik di ketinggian 15.000 kaki. Acara bertajuk Joy Flat with Padi Reborn itu digelar pada Sabtu pagi 6 April 2019. Padi Reborn melakukan sebuah konser mini di dalam pesawat Boeing B737-400, nomor penerbangan A7305 milik TNI AU yang tengah mengudara. Dalam penerbangan selama kurang lebih 1 jam ini, mereka membawakan lagu-lagu hits seperti Begitu Indah, Semua Tak Sama, dan Tempat Terakhir. Di acara ini kita bisa melihat bahwa bagaimana TNI Angkatan Udara khususnya bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari masyarakat sivil yang mungkin beda budaya, karakter dan sebagainya. Seperti apa arahan dari Kepala Staf Angkatan Udara, di tahun ini kita betul-betul mengedepankan kemanunggalan bersama rakyat. Kolaborasi TNI AU dengan Padi Reborn adalah bentuk kedekatan antara TNI AU dengan rakyat, sekaligus menunjukkan kemampuan TNI AU untuk menghadirkan inovasi di dunia penerbangan Indonesia. Selain event kolaborasi dengan Padi Reborn, TNI AU juga menggelar sejumlah kegiatan lain untuk merayakan HUT ke-73-nya dengan rakyat, diantaranya atraksi, pameran, dan pesta rakyat yang digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Acara ini digelar hingga minggu ini. Reza Helmi, Arif Yunan, Jakarta.